Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan mengharapkan dengan momentum hari jadi Kalteng yang ke-66 tahun, kedepannya Kalteng harus semakin baik dan masyarakatnya lebih sejahtera. Peringatan hari jadi Provinsi Kalimantan Tengah yang ke-66 tahun harus dapat dijadikan momentum untuk berbenah. Memang saat ini pembangunan di setiap sektor sudah mulai berjalan dengan baik dan manfaatnya bisa dirasakan oleh masyarakat. Wakil Ketua 2 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan, Muhammad Aswin mengatakan, Provinsi Kalimantan Tengah sudah menginjak usia ke-66 tahun. Di usia yang semakin dewasa ini, tentu pembangunan yang dilakukan harus lebih baik dan berorientasi terhadap kepentingan masyarakat. Sehingga pembangunan yang dilakukan memiliki dampak yang besar terhadap roda perekonomian. Menurutnya, terkhusus untuk pembangunan RSUD di Hanau agar bisa mencapai target dan segera terrealisasi. Karena kesehatan menjadi faktor utama dan harus mendapatkan perhatian penuh. Dengan memperingati hari jadi Provinsi Kalimantan Tengah yang ke-66 ini menjadikan Kalteng lebih baik lagi, menjadi berkah dan masyarakatnya menjadi lebih sejahtera, pelayanan dari pemerintah lebih maksimal lagi. Yang sangat penting tadi disampaikan juga lewat pidato yang disampaikan oleh dari Wakil Bupati terkait dengan pembangunan rumah sakit yang ada di Hanau. Semoga target dan capainya tersebut bisa terrealisasi dan sesuai dengan harapan. Nah, demi untuk pelayanan masyarakat terkait dengan masalah kesehatan, bukan yang akan ada di wilayah barat ini. Kedepannya, sektor pembangunan di Seruyan agar bisa dilaksanakan dengan baik dan maksimal, sehingga Kabupaten Pemekaran ini dapat lebih maju dan tidak kalah bersaing dengan daerah lainnya. Tim Liputan Seruyan TV.